Siap ya? Pertanyaannya, what is the past form? The past form of fly. The past form of fly. Past form of fly. Past form. Fly. Satu, one. Dipencet dulu tombolnya. Yang mau jawab dipencet dulu tombolnya. Past form of fly. Fly. Oke, okay, ikutan. Flu. Flu. Oke, okay, berarti kita sudah dapatkan pemenang untuk 82 dari kelompok Equita, Sarah, dan Raisa. Mohon maaf untuk Syafika karena ya dia juga Kesia, Kesia. Siapa satu lagi? Iya benar ya? Iya, Kesia. Oh, untuk yang tidak bisa menjawab. Kemudian babak kedua adalah pertanyaan lemparan. Nanti kalian harus menjawab pertanyaan yang secara rebutan, begitu ya. Nah, sebelumnya mungkin bisa cek dulu mic-nya masing-masing. Cek mic-nya. Bisa berfungsi. Oh, 84, sabar ya, nanti gantian sama Miss ya. Nyala kok, tenang, nyala. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk kelas 81, pertanyaan wajib jawab, silakan para dewan juri. Baik, pertanyaan yang pertama untuk kelas 81 kaitan dengan teori ilmu tajwid, ya, akamul huruf. Qalqalah dibagi dua bagian. Satu qalqalah kubro, dua qalqalah sughro. Apa yang dimaksud dengan qalqalah kubro? Huruf qalqalah yang berada di akhir ayat. Betul. Mantap, pertanyaan pertama. Lanjut. Zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya dinamakan zakat titik-titik. Zakat mal. Ya, betul. Oke, mantap. Pertanyaan kedua. Selanjutnya. Selanjutnya, next. What is the opposite of better? Opposite of better. One, two, three. Pass, pass, pass. Okay, okay. The answer is worse. Okay, sayang sekali, nggak apa ya. 83. Untuk 83, sebutkan hukum mim sukun. Yang jelas enggak pakai mim sukun. Ngetin Adrian gemiknya. Sebutkan hukum mim sukun. Ada berapa mim sukun? Satu, dua, tilu. Oke, pas berarti ya. Gagal. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kedua, idgham mimi atau idgham mutamal silain. Yang ketiga, izhar syafawi. Gak apa-apa ya, next question. Oke, untuk islamik, apa yang dimaksud dengan arti khulafa'ur rasyidin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang menggantikan tugas Nabi. Betul. Mantap. Satu skor. Next question. Next questions. What is the synonym of well known, the synonym of well known.
persamaan kata. From well known. One, two, three. Pas, pas. Famous, famous. Terkenal. Oke, ya nggak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk 83. Grup yang terakhir nih, boy band kita. Ya karena satu grup 3 orang cowok-cowok nih. Ayo pegang mic-nya. Ini mic-nya mama. Pertanyaan untuk kelas 84. Sebutkan huruf-huruf mad asli atau mad tabii. Pas. Salah jawabannya, bukan pas. Hurufnya ada. Penonton, huruf mad tabii ada berapa? Sebutkan satu. Alif setelah harokat. Fathah dua. Iya setelah harokat. Kasroh tiga. Utoma setelah harokat. Doma. Waw sukun setelah harokat. Doma. 100 untuk penonton. Oke, untuk Islamik ya. Sesungguhnya iman tanpa amal soleh adalah titik-titik. Satu, dua, ngomong apa? Tiga, kosong arti. Lanjut. Lanjut ya. Next question. Keep off the grass. Listen. Hello. Listen it. Keep off the grass. Keep off the grass. The question is, what the warning means that the pedestrian should blah 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 the grass. The warning means peringatan di atas itu berarti pedestrian, pejalan kaki, should blah 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 the grass. Should not apa? Bisa diulang gak? Oke. Keep off the grass. The above warning tersebut di atas means that the pedestrian should blah 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 the grass. One, two, should not walk in yeah, the grass. Betul. Tapi sebelumnya kita akan total dulu skor dari masing-masing kelas. Untuk kelas 81 skornya adalah 200. Tepuk tangannya mana ini? Untuk 82 skornya juga 200. 83 skornya adalah 150. Kok makin sepi? Oke, untuk grup terakhir, grup 84, skornya adalah 150. Oke, supporternya banyak, harus semangat ya. Oke, kita akan masuk ke babak kedua. Ya, mohon diperhatikan soal lemparan atau rebutan. Bacakan Quran Surah Al-Muzammil ayat 3. Surah Al-Muzammil
Al-Muzammil ayat 3. Apa? Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Kurang tepat. Niswahu awiyang kusmin hukalila. Betul untuk 81. Nisfahu awiyukus min hukalila al-muzammil. Oke, untuk islami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Soleh al-Usman, bahwa istiana atau meminta pertolongan ada berapa macam? Istiana ada 5. Yang pertama itu istiana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiana kepada makhluk hidup yang mampu melakukannya. Yang ketiga, istiana kepada makhluk yang tidak mampu melakukannya. Yang keempat, istiana kepada orang-orang yang sudah meninggal. Yang kelima, istiana dengan perantaraan amal-amal soleh dan... Betul. Next ya, untuk English, listen it carefully. Which one of the following nouns that are not belong to countable noun? Okay, wait. Book, egg, sandwich, bread, orange juice, sugar. They are not. Orange juice, yes. Bread, yes. Sugar, yes. Good. Baik, soal lemparan yang terakhir di tahfidz ya. Mohon diperhatikan suratnya, Kak. Ya. Baik. Mohon diperhatikan. Bacakan dengan tartil Quran surah Al-Jin ayat 4. Surah Al-Jin ayat 4. Ini sesuai dengan targetnya. Betul untuk 83. Lanjut. Batasan antara kekayaan yang wajib dizakati atau tidak yang dimiliki seseorang maka dinamakan titik-titik. Betul. Okay, English, listen the question carefully. Listen the sentence first. They went home at 4 p.m. Now, the question is, please change the sentence into future tense. They will go home at 4 p.m. Yes, good. 81. Total skornya adalah 210. 82. Skornya adalah 225. Untuk 83.
skornya adalah 170. Dan 84 skornya adalah 150. So yang akan maju ke pentas OSS adalah dari 82.